Blog gua nih. Assalamualaikum warganet. Ini saya sudah sampai di Trans 7 TV. Saya ada acara FYP, yaitu mengenai ya musibah saya mungkin ya, nggak tahu juga apa yang mau ditanya, nggak tahu deh. Pokoknya saya dapat undangan, insya Allah saya siap. Oke ya, mari ikuti kita. Ya, assalamualaikum. Oh ya, ya. Oh ya. Oh ya, Farhani. Aku bantu YouTube. Oh ya, ya. Ya, ke dokumen aku lah. Aman. Iya, iya. Iya, bisa tayang kan ya. Iya, iya. Iya, baju bebas gini enggak apa-apa. Oke. Betul, saya ini hari ada acara apa ya, mungkin anak saya bocorin, nggak tahu ya, pada nanya, iya ini hari jam berapa, sekarang jam 8.30 ya, ya mudah-mudahan tepat waktu ya, mereka udah siap semua dengan pesan ya. Inilah kepada keluarga saya besar, keluarga saya besar dan keluarga ibu ya, lihatlah nanti apa yang akan saya dipertanyakan, akan saya jawab bagaimana adanya. Oh itu kena AC ya? AC. Raisa udah siap ini? Siap Raisa. Mau nyanyi kan? Aduh. Raisa gadungan. Semangat itu ngaruh kan dingin banget tuh. Tuh siap ya, lihat sini dong. Waduh, udah mau dibawa kemana nih? Ini mau studio, kita mau langsung live.
Oke, ikuti sip sip. Oke, Viti-Viti ya, teman-teman, ini ada Viti to Viti ya. Saya cubit anak saya, nanti saya dicubit sama dia, sakit gak?
gitu. Jadinya kita langsung, ya Allah, ya udah, emang kayak gitu ya. Ibu ya, penyayang, pokoknya sangat penyayang sama. Ini gak ada firasat apa-apa? Kalau saya malam sempat deh, jam habis sholat apa-apa, saya wudhuan tuh mau sholat bisa. Dada saya sakit di sini. Tapi saya tidak kenapa. Tiba-tiba gitu, udah saya selesai sholat, saya pakai minyak kayu putih, ya kan? Kata suami saya, itu sini saya umatin, gak usah tempat dulu. Pokoknya ada wudhu terus ya, dan ibu juga ya. Udah diwujudin sama anak saya tolong, bang, tolong kok bisa belakang mama saya. Udah diusap sama anakku. Besok paginya, aku tuh ya mau masak dulu, habis masak baru ke rumah ibu, gitu ya kan. Tau-tau yang kebenakan tuh nelfon, mama kesini, neng udah gak sadar. Aduh, udah hancur rasanya saya. Buru-buru ke rumah aku. Sembuhnya pernah sakit ya? Ada sakit, namanya udah tua kan ada benar. Usia berapa mah? 23. 23? Tapi ya sakit sepuh biasa. Ada sebuah lah. Ada sebuah lah. Tapi ya baik, dengan baik apa? Ya Allah. Ya, tapi katanya emang kalau meninggal dengan mengajukan seperti itu tuh ya. Takutnya tidak diberikan sakit dahulu, tapi kaget buat yang ditinggalkan. Tapi kalau sakit lama dulu, yang ditinggalkan lebih siap ya, buat berpisah gitu istilahnya ya. Memang saya sama ibu itu udah konsisten dari dulu. Sabar dulu kita tuh harus berdoa pada Allah, jangan sampai nyusahkan orang. Ya Allah, kalau memang sudah waktu manggil, jangan sampai kamu nyusahkan orang. Jangan sampai sakit. Dijabat, semua dah jannah, jannah hakim. Cari apa kami semua jalan, aduh. Semua sampai tausia di rumah. Ustaz, datang saya pun di. Papa selalu gini, jadi pasti nangis terus. Iyalah, kuat saya ya, kenapa? Hanya kangen nanti saya sekarang, bukan apa saya tak bahagia juga, kenapa? Saya itu sakit, cuma sedih lah manusia. Ya, saya merasa gimana ya 5 tahun pas saya berunding, ngobrol begitu ini malam. Iya, paling jiwa. Jadi ibu itu udah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai manajer, sebagai penerawan, sebagai pendidik, sebagai pengatur semua. Jadi udah lengkap. Jadi kalau dilihat mau dipegang orang setelah diapakan apa sih? Iya, dia beli pasti.
Assalamualaikum warganet yang terhormat, yang tercinta. Ya, saya sekarang sudah selesai live-nya. Insya Allah mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa jumpa lagi. Dan saya terima kasih banget warganet telah mengikuti begini. Sehingga saya betul-betul bersemangat kembali karena sudah 2 hari ini saya lemas juga sih. Ingat Bu, karena kumpul-kumpul gini kembali aktif diundang kemari, ya alhamdulillah. Saya terima kasih banget sudah diperhatikan begini, dan saya harap warganet jangan bosan-bosan ya. Ikutin aja saya, kemana aja saya ikutin lah. Insya Allah doang saya sehat, saya akan berikan semua aktivitas saya apa, silakan Anda tonton. Terima kasih warganet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa loh.